Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran terdapat sebuah kisah, kisah sebuah negeri yang awalnya sangat makmur, akan tetapi berakhir dengan tragis dan mengenaskan. Negeri tersebut dikenal dengan nama Negeri Sabah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal irami wa battalnahum bijannataihim jannataini zawatai ukulin khamtiw wa asalim wa syai'im min syidrin qalil." Sesungguhnya bagi kaum Sabah, negeri Sabah, ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, "Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Quran Surat Sabah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, negeri aman, makmur, Kertaraharja, Gemah Ripah, Loh Cinawi, segalanya bisa diperoleh dengan mudah dan murah. Rakyat hidup tenang dan tenteram. Baldatun tayyibatun warabun ghafur. Barangkali itulah gambaran yang pastinya dicita-citakan oleh seluruh rakyat di dunia pada umumnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, negeri Sabah berada di dalam teritorial Republik Yaman. Meskipun telah berumur ribuan tahun, sisa-sisa kehidupan negeri Sabah saat ini masih dapat kita kunjungi, masih dapat kita lihat. Negeri Sabah adalah satu-satunya negeri yang mengalami kondisi baldatun thayyibatun seperti dikisahkan di dalam Al-Quran. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, seperti apa kondisi negeri Sabah saat itu? Kita bisa menyimak tafsir At-Tabari tentang negeri Sabah. Di negeri itu ada dua kebun yang besar dan subur. Biasanya perempuan di sana hanya meletakkan kerenjang di kepalanya lalu berjalan di kebun itu, maka kerenjang itu akan segera penuh tanpa memetik buah itu dari pohonnya. Masya Allah, saking lebatnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, bisa dibayangkan betapa gemah ripah loh jinawinya negeri Sabah tersebut. Buah-buahan memenuhi keranjang tanpa disentuh tangan. Cukup dengan mengikatkan keranjang di atas kepala dan berjalan menabrak ranting pohon, keranjang akan segera penuh dengan buah.
Ini adalah gambaran suburnya tanah negeri Sabah. Gambaran bagaimana hebatnya pertanian mereka. Sehingga pohon pun sampai merunduk karena buahnya terlalu banyak. Hingga mencapai sedikit di atas kepala manusia. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Di negeri mereka, negeri Sabah, tidak terdapat nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, dan juga ular. Nyamuk, lalat, kutu, dan ular, serta hewan-hewan pengganggu lainnya. Artinya, saat itu, rakyat negeri Sabah tidak pernah terganggu tidurnya oleh gigitan nyamuk. Saat itu, tidak ada warga negeri Sabah yang terserang oleh penyakit demam berdarah atau DBD. Juga malaria. Di sana tidak ada pabrik racun, pabrik obat nyamuk. Hingga paru-paru mereka pun tidak akan ikut menghirup racun yang diperuntukkan bagi si nyamuk. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Lalu, bagaimana sebenarnya sikap daripada penduduk negeri Sabah itu? Mengapa bisa terjadi kemudian negerinya menjadi negeri yang hancur dan rusak? Mengapa bisa terjadi demikian? Apa yang terjadi dengan negeri Sabah? Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Tidak ada asap jika tidak ada api. Begitulah berlakunya hukum Allah. Hukum kausalitas akan selalu mengiringi kehidupan setiap manusia. Mereka mensikapi nikmat yang ada, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap yang tidak semestinya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'aradu fa'arsalana alaihim sailal airami wabaddalnahum bijannataihim jannataini dzawatai ukulin khamti wa asali wa syai'im min sidrin qalil. Yang artinya, tetapi mereka berpaling dari menyembah Allah. Mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Banjir yang disebabkan runtuhnya bendungan Marib. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, pohon sejenis cemara, dan sedikit dari pohon sidr, yaitu pohon sejenis pohon bidara. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Seperti yang menimpa kaum-kaum yang lain, ketika nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalas dengan keingkaran, maka pasti azab Allah akan datang. Negeri Sabah dihantam banjir besar. Bendungan mereka yang kokoh lenyap diterjang air bah yang datang menggulung. Kebun yang subur akhirnya digantikan dengan pohon cemara dan bidara. Segala kemakmuran lenyap dalam sekejap, berganti dengan tanah tandus yang gersak, diganti dengan padang pasir yang meranggas. Ini adalah akibat dari sikap enggan mereka. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam ayat ditegaskan bahwa air bah dikirimkan oleh Allah. Bagaimana Allah mengirimkan air bah? Apakah bendungan itu tiba-tiba saja runtuh? Atau bagaimana? Seperti disebutkan di atas, tidak ada asap jika tidak ada api. Selalu saja ada hukum kausalitas yang akan mengiringi setiap proses kehidupan manusia.
Segala sesuatu yang terjadi pasti tidak akan meninggalkan hukum kausalitas, sebab dan akibat. Kita simak lagi apa yang terjadi dengan negeri Sabah. Sebab yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum, untuk menenggelamkan negeri itu, hanya dengan mengutus seekor tikus yang melubangi bendungan mereka. Allah tidak merobohkan bendungan dengan tanpa sebab, tetapi mengutus seekor tikus untuk menggerogoti bendungan. Tragis memang, kemakmuran negeri Sabah hilang oleh tangan seekor tikus. Tak disangka, binatang seremeh itu dapat membalikan keadaan negeri Sabah 180 derajat, yang tadinya merupakan negeri yang gemah ripah, loh jinawi, negeri yang begitu makmur, dalam waktu yang singkat berubah menjadi sebuah negeri yang tandus dan gersam. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam ayat jelas Allah yang menenggelamkan negeri Sabah, tetapi dengan perantaran seekor tikus yang diutusnya. Kita tidak perlu mengkambing hitamkan si tikus, karena dia hanya menjalankan perintah Allah. Bencana-bencana banjir yang melanda negeri kita mungkin saja juga adalah merupakan teguran untuk kita semua, agar kita kembali mengingat akan tujuan utama hidup kita sebagai manusia, yang mungkin kita sudah mulai lalai dan melupakan tugas utama kita sebagai manusia, yaitu mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga dari kisah negeri Sabah kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, mengambil ibrohnya sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita sebagai manusia. Semoga kita tidak melalaikan tugas utama kita sebagai manusia, yaitu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.